Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Hunting Mainan. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, langsung aja nih, kita punya mainan lagi nih. Nah, channel Hunting Mainan punya mainan lagi nih, mainan keren. Ini keren nih teman-teman, ini tapi untuk anak-anak kecil ya, untuk anak-anak balita biasanya. Kita langsung lihat aja di sini. Si mainan Animal Farm Piano ini dia mengenalkan bunyi-bunyian hewan ya. Kalau kita lihat gambarnya ada hewan sapi, ini anjing, ini kuda ya, ini domba, ini ayam, dan ada beberapa jenis lainnya. Dan di sini juga ada keterangan dari si produk premium toys ini, ada keterangan bahwa ini kenalkan musik kepada anak Anda untuk bantu perkembangan kecerdasannya. Nah, di sini juga ada keterangan lain, di sini kartun yang menarik dan menghibur. Di sini sih nggak ada keterangan ya bahwa ini untuk mainan anak-anak umur berapa ya. Tapi yang pasti karena ini mengenalkan bunyi-bunyian, suara-suara binatang ya, biasanya memang dikenalkan untuk anak-anak balita ya atau bayi 5 tahun. Nah, di sini juga ada keterangan lain, tekan hewannya lalu suaranya akan keluar. Oh, Masya Allah, benar berarti. Jadi kalau kita tekan si yang gambar ayam ini, nanti dia akan keluar suara ayam biasanya ya. Terus, oh di sini ada keterangan teman-teman, ternyata tidak cocok untuk anak di bawah 3 tahun. Oh, tidak cocok nih, berarti ini memang harus di atas 3 tahun ya. Masuk kategori balita mungkin ya, bayi 5 tahun. Terus lepaskan bungkus plastik, iya sama ini. Ada keterangan juga, ini switch atau tombolnya seperti ini, tombol on off ya. Terus ada flash, flash ini untuk apa ya? Mungkin cahaya ya. Ini juga ada keterangan, lihat tombol ini saat menjadi mode pertanyaan. Tekan kunci yang sesuai dengan pertanyaan. Oh, jadi dia ada pertanyaan ya. Wah, kayaknya seru juga nih. Coba nanti kita lihat ya pertanyaan seperti apa. Di sini soalnya keterangannya. Saat menekan tombol fungsi, keyboard ini akan bersuara seperti hewan yang ada pada keyboard. Dan saat menjadi mode pertanyaan, tekan kunci yang sesuai dengan pertanyaan. Namun jika kunci yang diberikan salah, maka keyboard ini akan memberitahu jika salah. Oke, coba nanti kita lihat aja ya. Oh iya, dan si mainan Animal Farm Piano ini menggunakan 3 buah baterai A2 ya. Menggunakan 3 baterai A2, baterai tidak termasuk. Jadi jangan lupa ya, beli mainan ini jangan lupa beli baterai. Oke, langsung kita buka aja unboxing karena ini masih disegel ya. Kita buka menggunakan cutter kecil. Bismillah. Kita cukup buka segelnya aja teman-teman ya. Nah, segelnya sudah terbuka. Ini tinggal dibuka bungkus kardusnya. Masya Allah, ternyata warnanya kinclong banget teman-teman. Masya Allah, warna kuning menyala. Oke, langsung kita buka aja, kita isi baterai ya. Ini karena nggak ada skrupnya ya. Biasanya beberapa cover baterai yang ada lubang murnya seperti ini, biasanya ada mur tambahan ya, mur kecil. Untuk menjaga, biasanya untuk menjaga supaya tutup cover tidak mudah lepas ya. Biasanya sih yang pasti ada tuh kebanyakan mainan-mainan remote control ya, RC itu, karena dia kan bergerak ya. Masya Allah, dia langsung menyala teman-teman ternyata. Jadi nggak ada tombol on off-nya ya. Ini nggak ada tombol apa-apa, ini nggak bisa ditekan. Ini apa? Can you point out which one is what? Dia ternyata bahasa Inggris teman-teman. Coba kita tekan yang ini ya. Jadi ternyata si ayam ini kalau kita tekan dia akan dikenalkan dengan bahasa Inggris ya. Tadi kedengarannya cock ya, mungkin cock tuh seperti ayam jantan ya. Jadi perkenalan ayam jantan, terus ada suara ayam jantan ya. Coba kita ini. Castle. Kalau ini dog. Oh, dog. Iya, benar berarti. Jadi di sini kita tekan seperti ini kan, kita kenal anjing. Anjing dalam bahasa Inggris dog ya. Jadi ketika kita tekan si
piano animal ini akan bilang ini dog, lalu keluar suaranya. Ah, benar. Sheep, sheep itu domba ya, benar ya. Ah, ini juga. Oh, ini horse, kuda ya. Jadi si kuda kalau kita tekan malah dia ada tambahan sound effect-nya ya, suara kaki kudanya ya. Nah, ada suara kaki kudanya dan suara ringkikan kuda. Oh, ini hanya mengenalkan tangga nada aja, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau ini apa ya? Oke. Jadi, oh ini nggak bisa berhenti nih, harus tunggu dulu. Oke. Jadi ini ada mode. Jadi ini mengenalkan bahasa Inggris ya. Ada mode ketika ditekan salah satu mode dia akan bertanya dalam bahasa Inggris ya, yang arti bahasa Indonesia itu kira-kira. Dapatkah kamu menunjukkan mana yang hewan sapi misalnya? Nah, kita diajak untuk berpikir mana sapi atau misalnya mana kuda. Lalu setelah kita tekan, dia akan bilang kamu benar gitu. Coba nanti kita coba yang salah, dia akan ngomong apa ya? Nah, ditanya mana sheep? Sheep itu domba ya. Kalau kita tekan, dia akan bilang. Great, you correct. Ah, benar, kamu benar. Castle tadi di sini ya. Kalau kita tekan yang ini berarti tadi jawabannya great ya. Kalau coba kita tekan yang ini. Oh, dia akan bilang that's wrong. Coba lagi. Nah, dia akan bilang that's wrong. Coba lagi. Wah, ternyata ini bagus juga ya untuk mengenalkan kepada kita ya, balita bayi 5 tahun untuk mengenalkan bahasa Inggris. Jadi kita sambil translate kasih tahu ke anak bahwa ini menggunakan bahasa Inggris, ini bahasa Inggrisnya apa, anjing bahasa Inggrisnya apa, terus ketika si pianonya bilang bahasa Inggris juga kita bisa translate ya artinya apa. Bagus ya, ini juga masuk dalam kategori main sambil belajar ya, play and learn ya. Nah, ini cocok memang rekomendasi untuk anak-anak yang baru belajar bahasa Inggris, jadi dia sambil bermain bisa sambil belajar. Oke teman-teman, sepertinya ulasannya segitu dulu ya. Mainan ini cocok memang untuk bermain sambil belajar. Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe pada channel Hunting Mainan dan juga klik tombol like dan silahkan share kalau memang video ini menarik untuk teman-teman. Jadi channel Hunting Mainan bisa salah satu rekomendasi nih, rekomendasi channel untuk teman-teman yang cari mainan. Jadi silahkan lihat-lihat dulu, cari tahu harganya. Baru nanti kalau sudah mantap, silahkan beli di toko online atau di toko offline ya. Oke, segitu dulu ya ulasannya. Sampai jumpa lagi nanti di video channel Hunting Mainan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.